Mila curiga kalau suaminya ini selingkuh dengan anak kos. Karena ternyata rumah mereka berdua ini itu dipakai untuk kos-kosan juga. Ya jadi rumah aku tuh kos-kosan. Jadi aku udah beberapa hari ini aku nemu yang aneh-aneh. Buktinya kayak baju tidur. Baju tidurnya dia kayak gini nih, Mas. Ini baju tidur. Aku nemuin baju tidur. Enggak, aku gak pernah pakai baju tidur kayak gini, Bunda. Mungkin dia punya anak kos-kosan, ketuker kan wajah kan. Ketemu di kamar kamu. Iya, ini aku tunggu di kamar aku. Lah kan wajar, ketuker. Jadi kamu curiga ada orang yang masuk ke kamar kamu, anak-anak kos-kosan yang masuk. Ya aku curiga dong, Mas. Karena suami kamu udah fair, suami kamu udah fair sama salah satu anak kos. Iya. Dan aku juga jarang pulang, Mas. Karena aku ngurusin ibu aku, Bunda. Ibu aku lagi sakit. Oh, jadi kamu itu sekarang lebih banyak waktunya di rumah ibu kamu. Tapi emang jadi di kos-kosan itu ada anak-anak kosan cewek-cewek sama suami kamu doang sendiri. Iya, jadi di kos-kosan aku itu kos-kosan cewek, tapi aku punya sahabat yang buat jagain suami aku sama kos-kosan. Buat ngawasin. Kenapa enggak tanya sama sahabat kamu aja? Kalau sahabat kamu ada kecurigaan enggak suami kamu affair sama anak kos-kosan? Tapi aku juga belum tanya ini siapa? Punya siapa? Langsung tanya aja yang kos-kosan di rumah kamu ya. Enggak, suami aku telepon nih. Coba diangkat. Terus speaker. Halo, Mas. Aku lembur hari ini. Kamu urus aja ibu kamu. Kamu gak usah pulang, ya. Iya, Mas. Katanya kamu gak usah pulang, kayak mengisyaratkan kamu gak usah pulang deh. Mungkin karena dia biar dia bisa selingkuh kali. Mas, kos-kosan aku di sini ya, Mas. Ini, kalau oh, iya. Ya. Tapi bentar, Mas. Soalnya sahabat aku WA aku nih. Sahabat kamu mana? Sahabat aku yang suruh jagain kos-kosan ini. Oh, jagain. Oh, yang suruh sama dengan suami kamu. Ini sahabat kamu nih? Iya, itu sahabat aku, Mas. Kamu pulang gak hari ini? Karena aku hari ini gak pulang. Aku nginep di rumah temen. Ya gak apa-apa kali. Suami kamu sebelumnya nelfon. Kamu jangan pulang. Sahabat kamu bilang katanya, kamu dia nanyain ke kamu, kamu pulang atau enggak? Ya maksudnya jadi malah curiga ya, antara suami sama sahabat lu ada apa-apa ya? Ya belum tentu dong, belum tentu. Kan teman sahabat ini sahabat lama kan? Iya, itu sahabat aku, Bunda. Tapi gak mungkin lah. Anak kos-kosan biasanya, ya, biasa anak-anak kalau gitu. Sampai di rumah mereka yang dijadikan tempat kos-kosan itu, loh, kok kata Mila itu ada motor suaminya? Sedangkan tadi kan sebelumnya suaminya sempat telepon kalau dia lembur pulang malam dan minta istrinya untuk gak pulang ke rumah mereka. Katanya tadi suami kamu bilang lembur di kantor. Iya, tadi kan telepon aku dia bilangnya lembur. Kan dari awal gue udah curiga ada yang gak beres nih. Dia nyuruh kamu jangan pulang ke kosan, jangan pulang ke rumah. Oh, mungkin dipakai kali sama orang lain atau ada saudaranya dia pakai motor suami kamu. Gak ada, Bunda. Dia tuh gak pernah ngasih kunci buat orang lain. Mas Gilang. Kenapa kamu tahan sih, Mas, pintunya, Mas? Bentar. Ya kamu ngapain lama banget di kamar? Aku lagi pakai baju. Ngapain sih bawa-bawa kamera ini banyak-banyak kamera? Sorry, ini suami kamu. Ya ini suami aku, Bunda. Oh, maaf, Mas, ini kita dari ANTV. Kita mau nolongin istri kamu, ya, kan? Ya kenapa? Kan selama ini rumah kita diteror, Mas. Aku gak mau. Aku takut, Mas. Jangan lo ngirauin teror-teror kayak gitu. Kamu ngapain di rumah? Aku ganti baju ini, keringetan. Kamu kan tadi bilangnya lembur di kantor, Mas. Iya, saya ganti baju ini, gerah. Aku masuk, Mas. Lalu bentar. Kenapa? Bentar, kamu kenapa? Karena aku ngambil resep obat, Mas. Iya, gak suka saya ada kamera-kamera kayak gini. Ya. Yang saya bingung kok, suaminya gak mengizinkan istrinya untuk masuk ke dalam. Kenapa kamu ngelarang aku masuk di sini, Mas? Mana? Jangan-jangan kamu nyimpan anak kosan di kamar ini. Oh, kamu curiga sekarang? Ya curiga lah, aku gak mau boleh masuk di sini. Terus tadi juga lo tadi telepon bini lo, terus bilang kamu jangan pulang malam ini, urus ibu aja. Ini saya ganti baju. Ya di dalam ada siapa, kenapa kita gak boleh masuk? Kenapa aku gak boleh masuk? Aku takut kalau terus-terusan di teror. Tiba-tiba bunyi kompreng dari dalam situ, saya lari keluar. Lo ngapain lagi jendela? Enggak, ini lagi nganuin jemuran. Apa? Lagi benerin jemuran. Lu ngapain megang jendela tadi? Tadi mau nutup jendelanya. Enggak, lu siapa di sini? Oh, Mas Uya yang ngapain di sini? Ini kamar siapa? Ini kamar orang lah, Mas. Siapa tadi saya mau benerin, tapi langsung aja jatuh pas mau nganuin jemuran gitu. Mas Uya ngapain masuk di sini? Oh, obat kamu ada di situ.
Mas, kok jendelanya kebuka sih? Kan kamu gak suka jendela kebuka. Aku cuma lupa tutup aja. Kamu kok sekarang permasalahin banget sih? Ya kan biasanya kamu gak... Sini, Mbak. Lu keluar ya, keluar. Lu udah sana. Ini siapa nih? Apa sih, Mas, marah-marah? Ini siapa? Ini sahabat aku, Mas. Dia yang ngejagain kos-kosan aku. Ternyata itu adalah sahabatnya Mila yang tadi Mila bilang katanya dia tempatin di situ untuk sebagai ngejagain kos dan juga mata-matain suaminya. Kamu tadi WA aku, katanya iya. Kamu nginep tempat teman kamu. Ini aku baru mau berangkat. Lu juga aneh tadi lu bilang lu lembur. Udah, sekarang aku mau pergi meeting lagi. Pusing aku di sini. Mas, tapi enggak bisa gitu, Mas. Salah aku apa? Udah, kamu mendingan urus ibu kamu sekarang. Ah, udahlah. Mas, kamu enggak bisa gitu, Mas. Udah, kamu urus aja sini. Ya pas suami mau pergi itu tiba-tiba datang seorang cewek. Suami kamu, aduh bener-bener. Mio nih, lihat nih ini. Hehe, sini. Nih, lihat. Anak kos lu tuh, ya Allah bisa diatur banget tuh bajunya. Ada ikut. Pas suaminya pergi, bos Uya pun nyuruh bunda tuh ikutin suaminya. Ini mau pergi kemana suaminya? Gak bisa diatur banget sih bajunya, aduh, Mil. Gue kos di sini juga bayar kali. Setelah gue dong mau pakai baju apa? Ya biasa aja dong. Udah, apaan sih Mil? Bayar alay ini? Gak jelas banget, enggak? Tuh, lihat tuh, anak kos itu tuh. Pasti dia ada main tuh sama suami lu. Ya gak mungkin. Gak mungkin lah. Loh, kok gak mungkin sih? Kamu lihat aja dong penampilannya kayak gimana sih dia. Nah, masalahnya Mila ini nemuin baju tidur di kamarnya dia. Ya ini kan belum tentu punya saya dong atau punya si Wanda. Kita gak nuduh lo loh, kenapa lo? Ya emang gak nuduh sih. Tapi kamu bilang kayak gitu. Ya udahlah, itu mungkin kan di sini ada 3 cewek. Masa kamu nuduh aku tadi sih? Kan kamu aku suruh jagain kosan ini. Kenapa? Sekarang mumpung ada dia. Ada baju ini di kamar aku. Ya kan di sini ada 3 cewek, Mil. Masa kamu nuduh aku? Ya aku enggak nuduh kamu, tapi aku nanya sama itu kamu. Jadi sama anak kos disuruh, tapi kamu tadi udah ngegas duluan loh. Ngegas gimana? Saya kan cuma bilang, Mas Uya, ini kan siapa tahu bukan punya saya, kan di sini ada 3 cewek. Masalahnya bukan saya aja, ada si Wanda. Kamu lihat sendiri Wanda gimana? Ya mungkin ini punya si Wanda kali, udah. Kamu gak percaya, Mil, sama aku, sahabat kamu sendiri, Mil, ya. Gak lama, cewek kosan itu keluar lagi udah ganti baju. Ribut lagi nih antara si cewek kos sama si sahabatnya Mila. Lu mau kemana, lo? Ya gue mau pergi, lah. Lu jangan malam-malam lu pulang, gue kunciin lu, ya. Bodo amat, terserah lu. Tuh, lihat sendiri, Mil. Lu kenapa jadi kayak gini? Ini kan bukan punya kos punya lu. Lah, kan gue disuruh jagain ini sama tapi, si Mila. Tapi ini bukan punya lu, kan? Ya, lu bisa gitu aku dong. Enggak gitu, karena dia juga bayar. Iya, kamu juga gak harus kayak gitu. Sekarang gue tanya, mumpung ada lu nih. Ini baju tidur lu bukan? Bukan. Hah? Bukan, saya gak tahu, Mas. Lah, lu aja pakaiannya kayak gini. Ini pasti punya lu, lah. Ini aku temuin di kamar aku. Tuh, aku gak pernah pakai baju ini, loh. Tapi gue gak pernah punya baju kayak gini ya, Mas. Tapi dari postur badan lu nih. Sama banget, tuh lihat ya, tuh pendek kayak gitu. Kalau ini punya kamu, ini punya siapa? Ya gak tahu. Ya gak tahu. Ada berapa kos di sini? Ada 3 orang, cewek. Selain kamu berarti ya? Iya benar. Lu diem aja deh, jangan sama banget sih lu. Kan di sini ada Wanda, Mita, sama Mary. Lu jangan nuduh-nuduh gue juga dong. Aneh banget ya, udah punya lu pasti. Tuh lihat aja, Mas Uya, pendek begitu. Kayak gitu. Lo gak usah nuduh deh. Kalian kenapa sih? Ya, nanya. Loh, kan aku cuma nanya. Ini baju siapa? Tapi gue bilang bukan kan? Terus dia terus... Oke. Kamu pastinya gak bisa diem. Kita juga gak bisa membuktikan. Pokoknya bukan punya lo. Bukan punya lo. Bukan. Udah, gue mau dia apaan sih lo? Iya. Jadi suami kamu di sini cuma sendirian cowok, satu-satunya? Iya, Mas. Sama dia? Iya, sama yang... Sama anak-anak pos cewek-cewek semua? Iya, ya, tapi kan ada aku. Kamu gak usah khawatir lah, Mas Uya juga. Ada aku kok, tenang aja. Gue khawatirnya mati. Pas saya mau masuk mobil, saya ngeliat kayak ada orang ngeliatin kita. Yang kita dari tadi. Hah? Mbak, cewek pakai tongkat. Pas
saya mau negur dia, dia langsung pergi kabur buru-buru. Mbak. Siapa sih? Dia ngeliatin perhatian kita dari tadi. Dari tadi di situ, saya lihat. Ini siapa ini cewek pakai tongkat nih ya? Tadi ada cewek pakai tongkat ngeliatin kita terus, lu gak kenal? Aku gak kenal, Mas. Gak kenal? Gak kenal. Yaudah, jalan aja. Gue nggak bisa nggak deket-deket soalnya nggak pakai tutupan muka itu cepetan, jangan terlalu deket. Katanya dia mau meeting, tapi ngapain dia ke kafe? Tadi kan udah jelas-jelas dia ngomong dia mau meeting di kantor. Cepetan sih. Pas kita lagi mantau Gilang, tiba-tiba datang seorang cewek dan nyamperin Gilang. Lalu kok dia ketemu sama cewek? Loh, dia cipika-cipika. Enggak, emang dia di kosan tadi ya? Gue gak terlalu merhatiin, kan tadi gue langsung jalan tadi sama apa ngikutin si suaminya. Loh, gue telepon Mas Uya. Mas, lain itu aku juga dapat teror ini, Mas. Oke, dapat teror? Tapi ini bajunya juga belum tahu dia punya siapa. Anak pas yang tadi pergi itu mencurigakan sih, ini apa nih? Ini teror yang kamu terima? Iya, aku takut, Mas. Karena aku sering dapat teror-teror kayak gini. Orang nimpuk gitu. Coba. Ini apa nih? Teror ini tinggalkan suamimu atau hidupmu akan sengsara. Setiap hari ini batu dia nimpuk rumah aku. Setiap hari kamu dapat teror ini? Iya. Astrid telepon. Dia bilang katanya Astrid ngikutin si suaminya ini bukannya ke kantor malah ke tempat tongkrongan. Astrid, lo di mana? Lo ngikutin suaminya kan? Iya, ngikutin suami. Tapi halo. Iya, terus halo. Suaminya berhenti di kafe. Lo harus kesini deh. Oke, lo share lock ya. Iya. Halo. Dia ternyata ke kafe dan ketemu cewek. Hah? Ada cewek, Mas? Cewek siapa? Pokoknya lu datang kesini. Gue share location, lu cepat kesini ya. Iya. Pak, cepetan Pak. Mas, cepetan ya, Mas. Sama mau lihat. Iya. Gue udah share location. Mas Uya mau kesini. Kita tunggu. Tadi katanya kan suaminya mau ke kantor. Benar kan? Iya, Pak. Nah, mau meeting kan? Mau lembur. Ini ngapain dia ketemu sama cewek? Lu lihat dulu. Ini suaminya.